Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Manis Irwan. Kali ini kita akan unboxing alat cukur, guys. Ini saya sengaja beli yang enggak mahalan ya. Biasa saja harganya. Kita lihat dulu. Harganya 161 sampai sini. Kemasannya ya seperti ini. Dalam kemasannya. Biasakan kita buka dalam unboxing lengkap ya. Bagaimana cara kemasnya diperhatikan. Jadi kalau nilainya banyak, jumlahnya banyak, atau ada yang rusak bisa jadi diambil. Hanya ada bubble wrapnya seperti ini. Nah, ini langsung kita buka. Ini sudah saya siapkan listriknya. Langsung kita cek. Nah, ini mereknya Kimei. Kimei ya, saya sengaja beli bukan yang wall yang seperti ini, yang sederhana aja. Karena saya yakin ini original dengan harga segini, dan saya memilih listrik karena kadang ada kendala di pengecasan baterai ini. Jadi murni menggunakan listrik. Bagaimana baterainya? Oke, kita lihat produk Cina ini, guys. Nah, kosong. Oke, kosong. Dapat bukunya, kemudian sertifikatnya. Kimenya di sisirnya, jadi tulang cukur nanti, guys. Ini sepatunya, guys. Saya belum pernah pakai listrik sih, tapi siap cukur. Nah, ini mesinnya, guys. Oke, kita lihat bagaimana bentuknya. Buka, lumayan berat ini. Saya belum begitu paham menggunakannya ini. On off nya on yang sini, off yang sini ya. Oke, ini sepatunya apa penutupnya. Nah, sekarang kita coba ini kondisi on off deh. Ini listriknya langsung kita coba apakah hidup. Hidup ya, guys ya. Nah, hidup bagus, bekerja dengan baik. Oke, sesuai harapan. Kimei mereknya ini ya, semoga tahan karena ini harganya ya menurut saya murah. Ini sepatunya, dan ada minyaknya juga. Kita lihat ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tentunya. 6 tentunya mir kali ya. Oh, ini masih oli. Ini minyaknya, guys. Tepat segini. Nanti dipelajari bagaimana cara masangnya. Kemudian cuma gini aja, guys ya. Sini belum begitu pandai masangnya. Nah, seperti ini. Maju, mundur. Oke, itu saja. Produknya murah meriah, memang asli Cina ya, guys ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.